Hai, Assalamualaikum. Okay, macam mana dengan puasa anda? Alright, sebelum ni kan, ramai orang dah kata kat aku, asyik masak sayur belakang rumah lah, masak tempe lah, masak terung lah. Tak ada benda-benda special sikit ke? Okay, hari ni aku nak tunjukkan hampa macam mana cara nak masak ayam. Ayam apa? Ha, ayam mungkin apa, aku tak tahu pernah dengar atau tak. Kali ni aku nak masak ayam masak mayonis. Ayam. Ayam ni aku goreng dengan garam dan kunyit sebab kita akan goreng sekejap lagi. Ayam lebih kurang seekor yang kecil ya nah. So cabai kering 5 ke 7 tangkai, ikut apa kalau nak pedas tambah lagi. And then ada lada hitam lebih kurang 1 sudu besar. Sos cili 2 sudu besar. Mayonis 5 sudu besar. Mayonis ni main ingredient lah. And then aku perkenalkan bahan-bahan yang aku nak blend. Bawang putih, halia, bawang putih lebih kurang 5 ulah, 5-6 halia. Bawang besar ni aku ada 2 bahagian. Satu bahagian aku akan blend, satu bahagian aku akan tabok lagi. Carrot, dipotong dadu ataupun potong segitiga macam aku buat ni. Potong ikut sekampar, nak potong macam mana? Dengan daun bawang. Okay, tu saja. So first step sekali. Tunggu ke first step, aku akan goreng ayam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minyak panas dah, aku buka api dah tadi. Faham, tak nak muat. Punya marah nak buat 2-3 kali kerja. Alhamdulillah. Okey, ayam ni goreng sampai dia sampai dia masak je. Bukan nak sampai garing. Okey. Sementara tunggu, kita akan blend bahan-bahan blend tadi. Bawang besar, bawang putih dan halia. Okey. Oh, sekali dengan cabai kering. Cabai kering ni aku tak rebus apa, aku just blend terus. Just potong buang biji je. And then basuh. And then tip dia, nak bagi cabai tu hancur kan. Bus sedikit minyak masak. Aku pakai minyak yang dah digoreng sebab aku nak flavor dia. Sikit ya. So nanti dia punya biji tu akan blend well. So dia tak ada bekal-bekal biji kan. So biji dia tak elok, nanti takut tak hadam. So blend. Ayak dengan banyak sangat sebab nanti dia lambat garing. Okay. Okay, ni dia ayam yang kita dah goreng tadi. Macam aku kata, kita bukan nak bagi dia masak sangat sebab nanti kita akan masak lagi. So dia tak perlu masak satu potong. Kalau half cook pun is okay. Sebab tak nak dia garing sangat, nanti dia akan kering kalau kita masak 2 kali. Okay, so ni bahan-bahan yang kita blend tadi. Kita akan tomel. So, banyak sikit. Jangan membazir. Okay. Okay, minyak aku pakai balik minyak yang goreng ayam tadi. Buang sikit. So, guna minyak yang sama sebab kita nak flavor daripada ayam tu. Okay. So, tomel dia sampai garing. Okay, so bila hampa dah tengok macam ni. Color pun dah berubah sikit. Bau pun wangi sampai bosin-bosin. And minyak dia dah pecah. Aku masukkan lada hitam. Okey, masukkan lada hitam. Lepas tu aku masukkan sedikit air. Sebab nak bagi dia berkuah sikit kan. Okey, lepas tu aku masukkan sos cili. Thank you.
Then aku masukkan carrot, daun bawang, buah je semua sekali dengan bawang. Okey. So bila kita buat sos cili, kuah dia akan pekat sikit. So lagi dia akan jadi lagi pekat bila kita buat mayonis. Okey, aku lupa nak sebut tadi, aku tambah satu kiub pati ayam nak bagi dia naik dia punya rasa. Okay, yes, that color we want. Memang confirm nice. So aku masukkan rentuh dia siap-siap. Aku buat Maggi cukup rasa sikit. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Promote sikit bang Maggi. Nampak tak peminat tegar Sheila Rusli? Okay. Tak adalah, Sheila Rusli kata kalau buat Maggi cukup rasa tak payah buat garam. Tapi aku buat je dua-dua. Tapi Maggi cukup rasa tak payah banyak sangat. Aku buat garam sikit. Lepas tu aku suka manis-manis sikit, aku buat gula. Jangan banyak sangat, kalau gula, manis sangat nanti dia rosak rasa dia. Okay, masak sampai agak-agak carrot lembut. Aku buah ayam yang kita goreng tadi. Lepas aku buah ayam, last sekali bawa aku buah mayonis. Nampak tak kuah dia very nice. So mayonis ni dia akan bagi rasa-rasa lemak dekat kita punya apa ni, kita punya ayam. Dia function dia macam yogurt juga ah, sebab dia ada rasa masam-masam sikit, lemak-lemak kan. Ah, so kalau tak ada mayonis, siapa nak ganti yogurt pun boleh. So kalau hangpa nak rasa, hangpa rasa dulu. So this is the texture. Boy. Sekali-sekala cakap orang putih, lidah kerah. So memang dia memang akan berketul-ketul mayonis sikit, tapi tak apa. Sebab tu bawa nama dia ayam masak mayonis. Kalau hangpa dekat sini, bawa dia memang best weh. Serius tak tipu. So kalau hangpa rasa ayam hangpa tak cukup masak, hangpa masak lama sikit bagi ayam tu confirm masak. Tapi kalau hangpa dah confident ayam tu dah masak, hangpa boleh tutup api, hidangkan. So, inilah dia ayam masak mayonis dengan rasa lemak-lemak. Memang sedap. Aku dah masak banyak kali dah. Memang sampai jilat pinggan. Confirm sedap. So, resipi ni sangat simple. Hampa boleh buat kat rumah. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe aku punya channel. Like dan komen. Kalau hampa nak aku suruh buat resipi apa-apa, boleh komen dekat bawah. Terima kasih kerana menonton.